Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan men-sharing kapsul Nespresso dengan rasa coconut. Ya, rasa coconut ya, ini spesial. Ini best seller juga ya, Nespresso coconut flavor over ice ya. Kita akan lihat detailnya dan seperti apa rasanya dari kapsul ini. Jadi biarkan kita saya yang coba dan Anda bisa tahu ya seperti apa rasanya. Kopi rasa kelapa. Oke, jadi dia ini satu kapsul ini bentuknya seperti ini. Ini single use ya, satu kali pakai langsung dibuang. Dan ini dia beratnya 58 gram dan bisa dibuat espresso ya. Disarankan untuk buat untuk espresso. Oke, kalau Anda belum pernah coba kopi rasa kelapa, Anda wajib coba ini ya. Oke. Okay. Pakai ice lagi dianjurkan. Oke, okay. Kita akan lihat detailnya dan kita akan coba. Ini dia Nespresso coconut flavor over ice ya. Jadi sebaiknya dihidangkan ini pakai ice ya, pakai es batu. Ini dia 53 gram made in Switzerland. Dan dia cocoknya dipakai untuk espresso 40 mili ya. Kalau bikin tambah susunya boleh. Di sini ada ice-nya nih. Ada ice-nya ya, lebih enak. Bisa juga ya. Oke, sekarang kita akan buat ini ya, coconut flavor. Coconut flavor over ice. Ini yang special edition ya dari Nespresso ya. Ini ya, kita akan coba. Ini special edition dari Nespresso, coconut flavor over ice ya. Kita akan coba buat cappuccino ya. Oke, seperti ini koinnya. Kita masukkan. Ini formnya kita bikin atur aja. Tengah kita pencet cappuccino. Udah jadi cappuccino-nya ya. Nah, tapi kalau kita mau nambah susunya lagi biar lebih banyak susunya, kita bisa tekan susunya sini ya. Oke, ini udah jadi ya. Ini kopinya ini dia level 3 ya, level 3. Jadi dia juga nggak terlalu strong. Jadi sangat cocok buat breakfast samping dengan roti ya. Bisa makan cocok ya. Oke, kita akan coba ya. Dari wanginya ini baunya bau kelapa ya, bau kelapa. Nah, memang ini dari coconut flavor over ice ya. Wanginya wangi banget ya, bau kelapa. Sampai coba ya, enak gak ya? Mantap. Jadi ini dia rasanya, ini rasanya kopi yang ada rasa kelapa juga ya. Dan dia ini kopinya nggak terlalu strong karena dia ini level 3. Level 3 dari kopinya ya. Biasanya maksimumnya itu dia
kopinya itu dia maksimumnya levelnya 16 ya, ini level 3, jadi dia tidak terlalu strong. Oke, ini special edition atau limited edition ya. Jadi kalau Anda mau beli, buru-buru beli cepat, datang ke counter-counternya espresso aja, Anda beli yang coconut flavor ya. Jadi enak banget. Yang bagi Anda yang suka bawa-bawa kelapa, ini dia. Oke. Mantap. Oke. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys.